Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pelajar sekalian. Okey, pagi ini kita sambung rujukan modul A muka surat 32 bab 5 trigonometri. Okey, latihan nombor 8 ya. Bagaimana menukarkan sudut kepada darjah dan minit? Okey, mari kita lihat contoh latihan ni. Okey, contoh 28.8 darjah. Okey, so cikgu nak tunjukkan langkah daripada awal lah. Okey, walaupun skema ni dah ada. Okey, cikgu nak tunjukkan bahawa, okey, mula-mula, okey, 28 darjah tu, darjah, pisahkan dia. Okey, maksudnya 28 darjah tambah 0.8 darjah. Okey. Kemudian 28 darjah ni okey dikekalkan, okey kamu tukarkan je okey yang perpuluhan ni ya, yang perpuluhan darjah ni okey darab dengan 60 minit. Okey, kerana apa? Okey, pelajar kena tahu bahawa satu darjah bersamaan dengan 60 minit. Okey, jadi kita dapat jawapan dia. Okey, dapatkan hasil darab. Okey, 0.8 darab 60 minit. Dapat 48 minit. Okey, dan jawapan akhir 28 darjah 48 minit. Okey, tanda tambah tu hilang ya. Okey, jadi pelajar boleh ulang dalam kerja yang sama. Okey, bagi 75.4. Okey, bermakna kita pecahkan, misalkan okey 75 darjah tambah 0.4 darjah. Sampai 4 darjah ni darab dengan 60 minit. Dapat 75 darjah 24 minit. Okey, latihan yang seterusnya. Sampai 5 darab 60 dapat 3 minit, maka jawapan 22 darjah 3 minit. Okey, kita lihat lagi. Okey, latihan seterusnya nombor 9 . Okey, lengkapkan jadual yang diberi. Okey, sebenarnya pelajar juga boleh rujuk dalam buku teks. Okey, rujukan buku teks, okey, muka surat 119 . Okey, bagaimana kita dapat terbitkan nilai okey bacaan tanpa menggunakan kalkulator . Di mana okey diberi sudut teta ni ada sudut 60 dan sudut 30. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan bila sudut 30 dan sudut 60? Okey, ini adalah sekian-sekian bacaannya. Okey, dan juga B ini
Okay, kita boleh dapatkan nilai sin, cos dan tangent bagi 45. Okey, pertama sekali, okay, pelajar kena memahami, perlu memahami okay, segitiga PQR ni. Okey, segitiga PQR ni adalah merupakan segitiga sama sisi. Okey, bila segitiga sama sisi, kita tahu bahawa sisinya adalah sama panjang dan juga sudut pendalamannya adalah sama besar. Okey, jadi dalam gambar rajah ni, okay, PQR adalah sebuah segitiga sama sisi di mana panjangnya adalah 2 cm dan sudut pendalamannya adalah 60 darjah. Okey, sekarang okay, kita lihat situasi gambar rajah ni apabila okey, segitiga ini okey dibahagi 2. Okey, bila dibahagi 2 bermakna okey, bahagian dalam segitiga sama sisi ini okey, dia akan membahagi kepada kawasan yang sama besar. Dan ada satu garisan tengah, okey. Garisan ni okey, cikgu nak labelkan dia sebagai PT. So garisan PT ni garisan tengah yang membahagikan segitiga sama sisi ni. Okey, maka kita tahu bahawa okey, panjang okey, panjang QT dan TR ini adalah 1 cm dan 1 cm. Okey, seterusnya okey, kita nak tahu, kita nak kena tentukan. Okey. Apakah panjang PT ini yang dalam gambar rajah ni dia memberikan maklumatnya adalah punca kuasa 3. Okey, dalam bab ini okey, punca kuasa 3 okay, kita juga boleh sebut sebagai SURD eh. Okey, perkataan dia S-U-R-D, SURD. Perkataan SURD ni memang khas, eksklusif bila belajar trigonometri. Okey, maksudnya kalau nilai untuk simbol punca kuasa kita boleh sebut SURD. Okey, contoh, okay, kalau kita kata, okey, ini SURD 2, SURD 3, SURD 5. Okey, hanya pada bab yang melibatkan trigonometri. Okey, so sekarang ni kita nak tengok macam mana nak dapatkan jawapan panjang PT ni adalah SURD 3 kan? Okey, cikgu nak kaitkan pengetahuan kamu okey, semasa kamu belajar matematik tingkatan 1 iaitu teorem Pythagoras ya. Eh? Okey, teorem Pythagoras ni dia merupakan satu teori. Okey, dia mengatakan bahawa okey, bagi segitiga bersudut tegak eh, sekarang ni okey. Maksudnya PTR adalah segitiga bersudut tegak sama juga dengan PTQ. Okey, jadi kan okey, ada tiga sebenarnya ada tiga sisi kan dalam sebuah segitiga. Katakan sekarang ni kita kata cikgu labelkan ni, ini PTR sebagai A, PT sebagai B dan TR sebagai C. Okey. Kalau teorem Pythagoras, okay, dia menggunakan simbol A, B dan C untuk pelabelan sisi lah kebiasaannya. Ya. Okey, jadi hubungan dia antara sisi yang berlabel A, B dan C ni okay, boleh ditulis. Okey, iaitu, okey, di mana A kuasa 2 tambah B kuasa 2 akan dapat C kuasa 2. Ini hubungan dia. Okey, daripada satu hubungan ini, maknanya kita boleh bina hubungan okay, untuk mendapatkan nilai A ataupun B. Eh. Okey, kalau kita katakan kita nak dapatkan nilai hubungan dalam bentuk kuasa 2, eh, maka A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey, manakala untuk dapatkan yang katalah panjang B ialah C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Okey, kerana C ini adalah hypotenuse, sisi yang paling panjang. Okey. Okey, jadi daripada hubungan ini sebenarnya kita boleh cari nilai C, kita boleh cari nilai A, kita boleh cari nilai B. Okey, daripada formula okay, A kuasa 2 tambah B kuasa tambah C, maksudnya jika kita nak cari nilai C eh, kalau kita cari nilai C bermakna okey, maksudnya kuasanya dah hilang kan.
kita boleh, maksudnya dia akan pindah jadi punca kuasa. So A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Puncakan dia, dapatlah jawapan nilai C. Okey, kalau untuk cari A, daripada A kuasa 2 ni, maknanya kita nak cari A, kita puncakan dia jadi B kuasa 2 tolak B kuasa 2. Sama jugalah dengan tadi. Okey, untuk B kan? Okey, dan untuk cari B, punca kuasa C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey, so sekarang ni kan, yang punca kuasa 3 ni merujuk kepada sisi B. So, maksudnya kita guna hubungan ni lah. Okey, so sekarang ni nilai C-nya adalah 2 kan? So 2 kuasa 2. Okey, tolak tolak 1. 1 kuasa 2. So 2 kuasa 2, 4. Tolak 1 kuasa 2, 1. So 4 tolak 1. Jadi 3. So punca kuasa 3. Jadi tak guna kalkulator. Sebab tu jawapan dia punca kuasa 3. Okey, so bila dah dapat dah, okey, panjang PT ni punca kuasa 3. Jadi kita gunakan kaedah yang cikgu dah perkenalkan kepada kamu, iaitu soh kah tua kan. Okey, soh kah tua. Okey, untuk menentukan sin, nilai sin, cos dengan tangent. Okey. So kalau katakan sekarang ni, okey, cikgu nak kaitkan dengan cikgu punya kaedah tu, okey, soh kah tua. Okey, so maknanya sekarang ni kita fokus kepada sudut 30. Okey, boleh rujuk mana-mana. Okey, katakan okay, sekarang ni kita fokus sebabkan punca kuasa 3 ni dia dah ada pada segi 3 ni kan. Okey, sudut tadi kita labelkan sebagai T. Okey, PTR. Okey, so maknanya kat sini sudut 30. So maknanya kalau kaedah soh kah tua tu, pelajar kena tahu dulu yang mana sudut yang bertentangan, yang mana sudut bersebelahan kan. Okey, ini sudut bertentangan dia. Okey, ini O. Okey, ini yang sebelah dia adalah sebagai A. Ini adalah K. Okey, so sekarang ni, ingat formula. So, kah tua. Okey, so, so tu maknanya sin. O per H. So, O per H. So, dapat 1 per 2. Cos A per H. So, A set 3 per H adalah 2. So, set 3 per 2. Tangent O per A. Toa O per A. O 1 per set 3. Okey. 60 darjah pula. Okey. Untuk 60 darjah. O dengan P. Maksudnya titik bertentangan dan bersebelahan ni. Dia bergantung kepada di mana kedudukan sudut tu. Okey. So, sekarang ni kalau ni 60 kan sudut di sini. Inilah sekarang ni, ini adalah sisi bertentangannya PT dan A-nya adalah sisi TR. Okey, jadi untuk dapat sin 60 O per H, O set 3 per 2. Okey, untuk cos 60, cos 60 O per H, A per H A per H 1 per 2. Dan untuk tangent, tangent O per A. Okey, O dia set 3 per 1. Set 3 per 1, kita ringkaskan dapat set 3. Okey, sama juga untuk segi 3 sudut tegak. Segi 3 bersudut tegak, di mana kalau jika sudut tirusnya adalah 45 kan. Okey, so pelajar boleh ambil mana-mana je sudut tu. Okey, sebab dia nilainya sama. Jadi katalah cikgu ambil sudut dekat bucu C ni. Okay, maka kita tentukan ini O dia, okay, ini A, ini B. Okay, kita akan apply yang sama. Okay, so kah tua. Sin O per H, O maknanya 1, 1 per set 2. Kah, cos. Nak cari cos, ingat kah. A per H, A 1 per set 2. Okay, tangent O per A. Okay, so O 1. 1 per 1. A dia 1. 1 per 1. 1 bagi 1 lah. Dapat jawapan je sah. 1. Okay, so untuk hari ini. Okay, inilah pengenal yang dapat cikgu sampaikan kepada kamu. Okay, nanti kita akan jumpa pada minggu hadapan. Okay, so selamat belajar dan selamat mengulang kaji.